Sobat Easy Stock, kita membahas 7 saham LQ45 dengan net profit margin tertinggi. Ini dari captionnya pintarsaham.id. Apa ya 7 saham itu? Oke, net profit margin, rasio emang laba bersih dibanding total pendapatan. Oke, sekarang nih MTK. Ini minus, ini 120%. 120%. Nah, kok labanya lebih besar daripada pendapatannya? Apa alasannya? Nah, ini. Nah, itu MDKA. Ini net profit marginnya gede nih, 50%. BPCA gede. Harum gede juga. ITMG besar sekali. BMRI juga. BBNI juga. Oke, kenapa nih tadi nih? Kenapa bisa lebih besar nih? Oke, kita akan membahas. Sorry, ini mana tadi? BBCA, Arum. Nah, MTK. Oke, kita akan membahas dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Ya, ini kita membahas dengan cara mengadopsi buku ini. Kita ambil rumusnya dan dua buku ini pegangannya Warren Buffett. Dan ini Anda sekalian Sobat Easy Stock bisa mendapatkan aplikasi di Google Play Store dengan mendownload aplikasi Easy Stock seperti ini. Ini kita download ya, Easy Stock. Oke, Anda bisa review, terus Anda kalau buka hasilnya akan seperti ini. Oke, ini ada sekitar hampir 800 saham ya yang listed di Bursa Efek. Kita lihat yang pertama EMTK. EMTK. Yes. EMTK. Elang Mahkota. Nah, ini kalau kita lihat di sini harganya 1985. Terus nilai wajarnya tuh 460 coba. Waduh, ini terlalu tinggi nih harganya. Coba kita lihat ya, ini laporan keuangan dari Q1 pertumbuhannya 6% wajar. Nah, harganya over value. Sekarang return on equity-nya bagus 10,7. Ya, kalau full year itu sekitar 40%-an ya. Nah, ini yang anomalinya adalah profit margin-nya 122%, lebih tinggi dari pendapatannya. Artinya dia memasukkan pendapatan-pendapatan atau laba-laba lain sebetulnya bukan core bisnisnya dia gitu. Dia memasukkan ke situ gitu. Nah, itu sebetulnya nggak benar gitu. Nah, makanya ini kan jadi hasilnya anomali. Kedua, kita lihat MDKA. MDKA. Nah, ini juga terlalu tinggi nih. Waduh, over value sekali nih. Nah, kita lihat Q4 2021. Growth-nya 4,3. Oke. Return on equity-nya rendah. Profit margin-nya rendah. Meskipun debt to equity-nya bagus. Oke, kalau Anda 4,3 ini Anda ingin rubah, Anda ingin naikkan, Anda kan bisa masuk ke premium membership dengan stop simulator atau forecast simulator. Ini minta Anda robot 8%. Bisa nggak ngangkat? Nggak bisa juga. Harga udah terlalu tinggi. Oke, kita lihat lagi saham apa selain MTK, MDKA, BBCA. Bank BCA. Nah, ini sebetulnya juga udah ketinggian nih. Kita lihat masih upside-nya cuma nggak ada upside ini. Yang tertinggi cuma 60.000. Harga udah 7.900. Kita lihat ini udah semester 1 ya. Nah, return on equity-nya bagus. Kalau 9 full year itu kan berarti 18 ya. Kurang sedikit. Net equity memang tinggi. Terus profit margin bagus 53. Nah, harga ketinggian aja. Sekarang udah habis BBCA, Harum Energy. Harum. Nah, ini ada nih upside-nya 82 sampai 96, ini bagus nih.
bagus, meskipun pertumbuhannya kita kasih konservatif sekali, tapi di upside-nya tinggi nih. Laporan keuangan Q1 kita lihat return on equity-nya 10,3. Kalau full year bisa 40% nih. Profit margin 50 nih bagus nih, Harum Energy nih. Oke, kita dapat satu saham yang bagus. ITMG. ITMG ini tambang batu bara juga bagus nih kayaknya nih, tuh kan. 2 kali lipat. Meskipun harga tinggi, pertumbuhannya cuma sangat konservatif di bawah 2. Tetapi lihat ini, return on equity itu 17, itu baru baru Q1. Kalau full year itu kan berarti tinggi banget, bisa 70-80%. Debt to equity ya bagus, profit margin bagus. Coba kita lihat saham lain, BMRI. BMRI ini juga bagus nih, 24% sampai 2 kali lipat. Coba tuh lihat ya, return on equity-nya bagus nih, udah bisa sampai 20% kurang, profit margin 41, ini bagus BMRI. Coba kita lihat lagi apa nih, BBNI. Jadi bukan sekedar dia, kita lihat ininya apa, profit margin-nya, memang dia perusahaan-perusahaan bagus seperti BBN ini bagus nih, upside 83%. Coba kita lihat growth-nya kecil ya, 2,7. Return on equity-nya itu 6,8. Kalau full year kan sekitar 13%. Oke. Okay. Profit margin 34%, bagus. Ya, oke. Okay. Para pemirsa, itu yang kita bahas secara fundamental caranya Benjamin Graham, saham-saham dengan net profit margin yang tinggi. Kita jumpa lagi dalam kesempatan